Oh, jalan jaksa, adanya di kota Jakarta. Banyak pendatang mancanegara. No money, no budget, it's okay. Oh, jalan jaksa, kawasan wisata Jakarta. Oh, jalan jaksa, ada juga cinta di sana. Belum lama, Bintang keluar dengan seseorang, Pak. Seseorang itu? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Pak. Tapi saya tidak kenal dengan orang itu. Jadi nggak ada sanggup pautnya dong sama saya. Nggak ada hubungan dong. Saya tahu. Pasti ada kenangan yang sangat buruk. Yang selalu menghantui pikiran kamu. Tentang mama kamu. Saya mengerti perasaan kamu. Tapi sebaiknya kamu temuin dulu mama kamu. Dia ingin sekali bicara sama kamu. Sebaiknya Anda tinggalkan saya sendirian. Bintang, jangan lupa kita ketemu lagi besok di tempat yang sama. Mama masih kangen sama kamu. Hati-hati dengan uang yang mama kirim buat biaya kuliah kamu. Jangan ditaruh saku jaket terus. Takut hilang. Bapak tenang saja, Pak. Dia masih tenang. Hei, masih! Tunggu dulu. Biarkan saja. Kita biarkan dia lolos dulu. Kita banyak tahu informasi tentang dia. Justru karena itu bisa menuntun kita ke mamanya. Ya lo pergi dari sini, pergi. Masa lo kagak kasihan sama Bang Tikam? Ya udah banyak ngebantuin lo. Itu juga kalau lo punya hati. Ini malu. Makin cepat lo pergi, makin baik buat Bang Tikam. Kalau gue sih kagak tega. Dia udah baik begitu, lo masih susahin terus-menerus. Kami dari kepolisian. Pak, sekarang Bintang ada di rumah tantenya. Baik, terima kasih. Itu polisi yang menginterogasi saya. Mereka tidak akan melepaskan kamu begitu aja, Bintang. Puas ada sekarang? Puas sudah bikin hidup saya kayak gini? Oh, belum. Sampai ketemu mama kamu, saya baru puas. Papi, ayo mau kabur ya? Papi capek saya. Kan janjinya papi mau nyabutin bulu ketek mami sampai mami ketiduran. Ayo. Saya sudah lama cabutin bulu ketek kamu. Katanya setelah itu kamu akan tidur, nggak tidur. Iya, pokoknya terusin. Bisik banget, kenapa sih mimpi malam dong, Nah, ini nih papi kamu nih, jangan dia kepengen nyabutin bulu ketek mami sampai ketiduran. Mami belum tidur, udah kabur aja. Ayo, iya kan? Hei, lanjutin, terusin. Tapi kasihan, harus hidup di bawah ketiaknya mami. Pasti asem tuh. Thank you.
ada kan? Cepetan. Aku sana aja sih, gue coba telepon lo tapi gak bisa cepetan. Gue gak punya waktu untuk jelasin, mendingan sekarang lo bawa beberapa pakaian lo. Gue gak mau lo terlibat bahaya karena urusan gue. Ayo cepetan. Kenapa sih, ada apa? Udah, ayo cepetan, ayo. Ayo cepetan. Iya bang, saya juga gak tahu harus lari kemana bang. Karena mereka juga pasti udah tahu semua informasi tentang saya bang. Bintang, kita ke rumah mama aja yuk. Same aja, mereka tahu lo lari berdua. Dan tempat lo biasa kemana pergi gampang dicari. Yaudahlah, pokoknya kita lari aja dari sini. Yang penting jauh dulu. Gua ada tempat kalau lo mau. Tangan di situ aja lo, emang meja siapa itu? Meja gua. Itu meja lo? Iya, semalam dibikinin nama Bang Daru, bagus kan? Bukan masalah bagus penggaknya, ini wilayah gua, lo jangan datang di situ. Ini juga wilayah gua, emang punya lo doang? Gua udah bukan 7 keturunan lagi datang di sini, 9 keturunan dari zaman nenek buyut gue. Ini semua yang datang di sini saudara gue. Mana surat-suratnya yang membuktikan kalau memang ini wilayah dari nenek moyang lo yang 9 keturunan itu? Kalau memang ada, ya udah, gue pergi dari sini. Kalau gak ada, gue tetap di sini. Ada suratnya? Mana? Diganti ya sama babe gue buat kawin lagi. Emang babe lo kawin lagi? Iya, abis 2 gak cukup, dia maunya 3. Ya udah, tebus aja dulu buat buktiin ke gue. Dasar, urat malunya udah putus nih. Jamu. Turunan jamu. Penjajah lo, turunan penjajah. Jamu. Taruh suratnya lo, gue ambil lo, babe gue lo, lihat lo. Jamu. Eh, mister, tomorrow. 5.000. Hello, mister. This is the jamu for your health. You want? Berapa?
5.000 rupiah, 5.000. Semi dead. Ini kan Mister mau beli koran, kenapa harus beli jamu ini dong? Ya biarin aja, orang dia mau beli koran, lu osong-osongin jamu. Ya terserah pembelinya dong, kok lu ngatur-ngatur? Nggak bisa, orang dia mau beli koran, lu ojong-ojongin jamu. Kalau nggak percaya, gua tanya nih. Tuh, mana tuh? Nggak ada tuh beli gara-gara lu tuh orang itu, orang kagak ada tuh. Yaudah, lu jangan jualan di sini. Gua mau bikin pabrik jamu di sini, ha? Enak aja, gua pengen bikin percetakan koran di sini sama majalah. Enak, kalau lu bikin pabrik jamu, limbah lu buang kemana? Ya, tak buang di sini. Enak aja, hancur dong koran kalo gua. Kalau lu bikin pabrik koran, lu nanti sisa-sisa kertas lu buang di mana? Gua mau buang di tempat jamu lu. Gua taruh jamu gua dulu. Boleh? Ayo kita berantem. Ayo, boleh. Ah, tajam lah kamu ya. Sembarangan kamu tuh, kadang-kadang kalau ngomong tuh. Waduh. Ini toh, misteri selama bertahun-tahun di balik peci kamu. Lu botski. Apa botski tuh? Botak sedikit. Kotak bukan sembarang kotak. Kotak kayu di atas pasir. Apa? Botak bukan sembarang botak. Biar botak banyak yang naksir. Alah, tetap aja jelek lu. Alah, ribet lu. Ayo sana pergi dari wilayah gua. Jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam lu ya. Ya ampun. Kok pada tidur di sini sih kayak ikan pepes? Si bule, kalau mangap jelek deh kayak orong-orong. Nyonya Lucy juga kayak kentongan beduk. Serobet, serobet. Saya minta air dong. Serobet. Mister Robet, saya minta air dong. Minta air. Minta air. Saya bukan maling, saya bukan maling. Saya akan tolong ini maling. Aduh, maaf. Kita semuanya tidur di sini soalnya emang ada maling. Ada maling? Kantor gua kemalingan enggak ya? Waduh, ada yang hilang enggak sih? Aduh, permisi deh, permisi. Makan tahun ti. Neng mau sana neng, bayar dulu minyak. Emang bapak moyang lu punya? Ampun, saya nggak punya duit. Maling. Thank you.
akan nggak bayar. Maaf, sudah udah nggak ada lagi. Nggak tahu, mati ya sudah. Nggak tahu. Orang nggak jelas. Marni mau bangun pabrik jamu di tempat percetakan koran lu, Pik. Waras nggak kalau begitu? Padahal kan ini wilayah gue, ha? Ini di daerah gue pengen gue bikin percetakan koran majalah yang siap jual. Bisa nggak jalan dong percetakan lu kalau dia bangun pabrik di situ? Itu dia masalahnya. Hmm. Yang nyebelin lagi tau nggak? Itu limbah jamunya mau dibuang tuh. Ketumpukan koran gue yang udah siap jual. Kan bisa bau, bisa nggak laku dong. Bener-bener dia tuh orang ya. Nggak punya perasaan kali, nggak punya otak kali tuh orang. Udah kayak penguasa aja tuh. Emang begitu lantainya nih. Sekarang ini tanah yang udah cidekin nih. Buat bikin percetakan. Dicidekin lagi sebelahnya. Gue cidekin lagi. Dicidekin lagi sebelahnya. Di depan kan tuh gue pengen bikin pabrik tahu tuh. Di depan gang Jaksa tuh. Dia udah mau siapin lagi. Gue mau bikin nih. Supaya jangan kafe-kafe aja. Biar ada percetakan-percetakan begitu. Emang lu bikin pabrik lebih dari satu? Iya dong. Maksudnya supaya berantai tuh percetakan-percetakan. Semua di pinggir jalan. Kan asik jadinya. Iya. Makanya kedatangan gue kemarin. Pengen minta bantuin sama bos Kartolo. Untuk ngatasin persoalan ini. Antara gue sama Marni. Ntar kalau misalnya gue bangkrut, gua rugi, karyawan gua pada lari. Bagaimana? Mending kalau lari doang. Kalau misalnya demo, apa gua rugi besar? Ratusan juta itu urusan polisi. Kalau gitu gua dukung lo, Pi. Kita selesaikan secara hukum. Biar dia kapok, biar dia masuk penjara. Kalau perlu hukum karma, biar kayak maling kundang. Nah, enggak. Pas. Yang kena dong. Pinjalan. Good. Untung kamu tadi bawa papan catur. Ya kita bisa santai di sini terus, lagi nunggu pulang sekolah. Benar kan, enakan sama Paul daripada papi di rumah disuruh mami terus, disuruh inilah, disuruh itulah, bosen kan? Betul. Sebaiknya kamu bolos setiap hari. Papi pura-pura antar kamu ke sekolah, kita santai di sini terus setiap hari. Hah? Bolos setiap hari? Mendingan kalau ketemu sama teman-teman. Ya sudah. Ya suruh mereka juga bolos semua. Ikut sama kita setiap hari di sini nongkrong bareng-bareng, asik kan? Udah Pi, udah Papi nggak usah ngomong, mendingan Papi sekarang main ya, pusing pula ngomong sama Papi. Bukan karena itu gue kecewa. Terus kenapa dong? Gue perhatiin dari tadi lu diem aja. Pasti karena masalah lu gue yang kacau ya. Bukan karena itu juga. Kenapa sih? Dulu lo pakai bohong segala. Lo bilang lo dari keluarga petani, dan lo juga pernah bilang kalau ibu lo sudah meninggal karena sakit. Apa sih Bintang? Sorry kalau gue pernah bohong sama lo. Gue ngelakuin itu semua karena gue juga ingin ngelupain tentang masa lalu gue. Tapi satu yang pasti, gue gak bisa bohong tentang perasaan gue sama lo. Sampai saat ini gue ngerasa gue makin sayang sama lo. Bagaimana kalau kita putar aja biar papi tidak kalah terus, biar papi menang. Gitu sih? Iya. Saya kalah angin. Kalah angin? Emangnya main badminton? Ini main catur, Pi. Udah. Paul! Paul!
Lo harus dukung gua, lo tolongin gua. Bang Opik itu kurang ajar. Masa dia buang sisa-sisa kertas percetakannya dia di pabrik pengolahan jamu gua? Hah? Di pabrik pengolahan jamunya Mbak Marni yang mana? Ya rencananya kan gua mau bikin pabrik pengolahan jamu di depan sana. Tiba-tiba Bang Opik juga mendirikan percetakan di situ, di lahan gua itu. Itu artinya dirobot. Dirobot? Iya, begitulah. Begini nih ceritanya, gua kan bangun pabrik jamu di depan sana. Mana duitnya gua udah kumpul-kumpulin selama bertahun-tahun. Begitu duitnya udah terkumpul, Bang Opik juga bangun percetakan di lahan gua itu. Itu memang dirobot. Dirobot? Wah, Mbak Marni, Bang Opik gak boleh gitu dong. Nanti bisa-bisa sisa percetakannya Bang Opik itu meracunin jamunya Mbak Marni. Itu dia yang gua takutin. Nanti bisa-bisa konsumennya Mbak Marni pada kabur dan nuntut Mbak Marni. Itu juga yang gua takutin. Ya, kamu harus selesaikannya pakai secara hukum. Iya, Mbak Marni, ini hukum yang berbicara. Oke, kalau gitu lu dukung gua ya. Dukung! Lu juga dukung gua. Dukung, lahan kamu dirobot. Dirobot! Gue setuju. Kita seret dan kita tuntut Marni ke pengadilan. Yeah. Enak aja lahan orang main diserobot. Nyonya Lucy dukung saya kan? Saya dukung Bang Opik. Bos Kertolo juga dukung saya kan? Ya ampun Bang Opik, dari tadi gua dukung elu. Gua sih dukung yang benar. Kalau perlu, kita sewa pengacara biar si Marni makin terjepit secara hukum. Saya setuju kita sewa pengacara. Tapi kita butuh dana bakal bayar pengacara ya. Wah, kalau soal dana gue gak ada deh. Modal gue udah habis-habisan buat beli kertas-kertas bakal percetakan. Kita patungan aja Nyonya Lucy. Kalau tuntutannya menang, untungannya kita bagi dua, gimana? Setuju. Kita patungan, hitung-hitung investasi. Kita mau tuntut Marni berapa? Terus nanti sistem pembagiannya kalau kita menang berapa-berapa? Kita tuntut 1 miliar. Nanti sistem pembagiannya sesuai dengan patungan kita berdua, gimana? Boleh. Kalau gitu kita patungan dan sekarang aku berangkat ke bank. Oke. Mau berapa? Piti-piti? Ya, terserah Nyonya Lucy, 60-40. Nyonya Lucy 60 boleh. Kalau saya sih nggak terlalu butuh-butuh uang. Berangkat kalau gitu. Ya udah. Gue kemana nih? Lu bilang sama Marni kalau lu pakai pengacara. Gue mau ke bank ya. Gue pengen bilang sama Marni, pengen pakai pecanaran. Pengacara, Opi. Apa coba? Pecanaran. Cocok lumpi ya. Jangan lupa memandang jaksa. Lo berdua temennya Amir kan? Iya. Bapak ada perlu dengan kami berdua? Kagak, si Amir masuk sekolah nggak hari ini? Oh, Amir tidak masuk sekolah. Saya bingung dengan Amir, Pak. Sehari masuk sekolah, sehari tidak masuk sekolah. 2 hari masuk sekolah, 2 hari tidak masuk sekolah. Tapi, Bapak siapa ya? Apa Bapak kenal dengan Amir? Ada apa dengan Amir? Itu yang mau gue tanyain sama lu, Pak Ade. Si Amir tuh pergi dari rumah gua. Makanya ada yang ngeliat gak lu pade gitu atau enggak dia nginep di rumah temennya siapa gitu. Berarti kita pada posisi yang sama, Pak. Saya juga gak tahu, Pak. Emangnya ada masalah apa ya, Pak, sampai si Amir itu kabur dari rumah? Kalau itu lu tanya langsung aja sama dia deh kalau udah ketemu sama orangnya. Kita harus cari si Amir sebelum tahu masalahnya. Gue bisa minta tolong sama lu kagak? Ya, tenang, Pak. Kalau ada berita tentang Amir, saya langsung kasih tahu ke Bapak. Terima kasih ya, Non. Sama-sama, Pak. Abang pergi dulu. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Ketua, nanti kita kasih tahu informasinya ke siapa ya? Ya, ke Bapak tadi. Langsung telepon saja, gampang kan? Ketua, nomor teleponnya berapa? Oh iya, kenapa tadi kamu gak nanya? Gimana sih? Ini aja saya nanya. Telat tau. Ketua. Tadi nama bapak tadi siapa sih? Tulis aja di pitung. Thank you.
kan nilai gua. Sini kreditnya, sini. Tapi gua baru dapat segini. Gua kan belum makan. Gue juga belum makan. Sini duitnya, sini duitnya. Sini, jangan. Sini, jangan. Ambil duitnya. Baik, bos. Sini. Iya, bagus. Kira kita bisa makan. Ayo makan, emang. Semua orang juga udah tahu yang namanya Bapak Eri Setiawan SH itu pengacara yang handal. Iya, saya udah siapin uangnya, saya tunggu. Makasih. Iya, ada apa sih? Ayo bawa Mak. Mami, Paul sama Papi mau pinjam duit buat modal bisnis, boleh gak? Iya. Mami emang baru pulang sih dari bank. Pas kalau gitu. Tapi uangnya mau Mami pakai sendiri buat modal bisnis. Bisnis investasi. Oh, tapi Lucy sayang, please deh, bisnis ini saya sama Pauli itu sangat menjanjikan. Iya, Mam. Sama, bisnis Mami juga menjanjikan. Oh, yaudah. Kalau Mami nggak mau ngasih duitnya, kita pinjam deh sama Mami. Dihitung utang juga nggak apa-apa, Mam. Namanya juga bisnis tidak mengenal keluarga. Bisnis ya bisnis, anak ya anak. Nanti waktu kita balikin duitnya, kita lebihin deh. Itung-itung komisi buat Mami. Boleh nggak? Emangnya bisnis apaan sih? Oh, rahasia. Iya. Lah, berapa butuhnya? Hah, jadi mau pinjem ini? Iya. Pinjemin dong ya. Kalau nggak banyak-banyak sih. Koran. Mister, mau beli koran? Berapa? 5.000. 5.000, oke. Ya. Mister, nanti kalau misalnya ada tukang jamu, nawarin jamu jangan mau, eh. Jangan mau dibeli, jamunya nggak sehat. Ngompor-ngomporin apa lu? Nggak ngompor-ngomporin. Emangnya gue budek apa? Gue ini gini-gini dengar, lu ngompor-ngomporin dia kan supaya nggak beli jamu gue? Hah? Lu nanti lihat aja ya, lu bakalan masuk penjara karena lu ngerebut lahan gue. Lu yang bakalan masuk penjara? Kenapa lu mau bikin pabrik jamu di dekat percetakan gue? Lah gue duluan yang bikin pabrik jamu di situ, baru lu mau bikin percetakan. Enak rebut aja lu yang bakal masuk penjara. Gue udah di backing sama orang-orang pengadilan. Siapa? Ame pengarah Serana Rana. Alah ribet ngomong pengacara aja gak becus. Lu gue jambak lu ya nanti lu ya. Lu macem-macem sih lu ya. Hah? Pengen lu mau gue dapat lagi? Gulainya jalan, ayo terusin. Ya gak boleh gitu dong, itu pokoknya lahan gua. Udahlah, sekarang lu makan dulu tuh. Mungkin lu udah lapar banget.
gue mesti cabut nyari Amir lagi. Iya, Bang. Ben. Assalamualaikum. Tindakan si Marni itu udah semena-mena. Dan Pak Opik ini sebagai orang yang tertindas. Benar tuh, Pak. Kita bisa menang, kan? Nanti saya pelajari dulu ya. Kalau boleh saya tahu, berapa luas tanahnya? Tanah yang mana ya, Pak? Yang untuk percetakan itu. Aduh, saya hampir lupa. Itu kalau dikumpul-kumpulin ada 5 hektar. Maksudnya dikumpul-kumpulin? Sekarang saya pecah-pecah, Pak. Jadi begini, saya contohin ya, maaf ya sebelumnya ya. Ini saya contohin. Ini 1 hektar yang paling depan. Ya, 1 hektar lagi tengah-tengah itu. Nah, itu yang 1 hektar lagi saya taruh sini, maaf ya, Pak. Saya sini nih, tuh. Yang sopan dong, aduh, bapak pengacara juga. Nyontuin biar dia tahu. Jadi kalau dikumpulin semuanya, Pak, ada 5 hektar. Ini nempel. Dulu orang yang nempel bikin malu deh. Jadi begitu. Iya. Kalau begitu, Bang Opi tolong tanda tangani dulu berita acara ini. Iya. Tanda tangani yang baru yang lama, Pak? Yang sesuai dengan KTP. Oh. Mesti nyontek dong. Ya, Pak. Iya. Bawa atas. Ya, Opi, lo ngapain sih? Nyonteknya kan mesti susah ame, ah. Kerek. Ya. Yeah. Jadi. Coba lihat pinjam KTP-nya. Oh, lain, Bang Opik. Ah, Bapak tanda tangan begini aja dimasalahin. Saya punya 8 saudara kandung, Pak. Itu satu bapak satu ibu, mukanya nggak ada yang same. Masa begini aja dipermasalahin? Ya udah. Tenang. Ini satu lagi ya. Hah? Banyak amat. Buat lagi. Ini bos kartu aja nih, tolongin lah. Ini masa gue sih. Hah? Lurus. Set. Oke, ngerem sih. Oh, udah kayak metro mini aja lu. Hampir kebablasan nih kalau gak ngerem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasain lu. Nih, gue udah bawa pengarah acara nih. Orang salah pasti kalah. Udah deh, lu nyerah aja deh. Lu gak punya pengacara. Ini pengacaranya tuh. Iya. Ibu ini siapa sih? Ini yang rebut lahan saya dia nih. Ibu datang sendiri atau didampingi pengacara? Ya, datang sama pengacara dong. Dari Mami itu bakal nyawa pengacara untuk belain Marni. Iya, Mami. Tapi hasil pasti banyak. Kalau kayak begini mah ya menang ya kalah. Mami-mami juga yang rugi dong pakai duitnya Mami. Udah, jangan ribut-ribut. Ini masalahnya satu aja belum kelar malah ribut-ribut. Selesain masalah dong satu-satu. Perkenalkan, saya pengacaranya saudari Marni. Saya pengacara dari saudara Opik. Opik Handoko, Pak? Iya, Opik Handoko. Kemarin Opik Abdullah. Abdullah si bengkong. Ya, Opik untuk Handoko. Mempersingkat waktu, sebaiknya kita sama-sama meninjau lahan yang dipersengketakan itu. Mana? Saudara Opik. Lahan yang mana, Pak, ya? Lahan yang
katanya mau bikin cetak kan? Emak tuh mau bikin pabrik jamu. Gimana sih? Apa sih? Pardi, Pardi lu aja yang jelasin. Lu aja yang jelasin. Bang Opik aja yang jelasin. Enggak, lu aja, lu aja. Lu kan bisaan. Kan Bang Opik yang mau bikin itu percetakan. Lu aja deh, lu aja. Jadi Pak, ini semua baru seumpama. Seumpama saya bikin pabrik jamu, sama juga seumpama Bang Opik bikin percetakan. Loh, sebenarnya kasusnya ini gimana? Ya seumpama. Seumpama bikin pabrik jamu. Kalau bercanda jangan keterlaluan dong. Gua kan rugi waktu, rugi uang, gimana sih? Ini gara-gara dia nih. Lu kok gara-garanya? Lu yang mau ngambil lahan gua. Lu yang mau bikin pabrik jamu. Lu tiba-tiba mau bikin pabrik Bintang, kalau kamu mau ketemu gadis, temuin saya. Heh, jangan memperalat gadis untuk memaksa saya. Dia nggak ada hubungannya dengan masalah ini. Saya sudah bilang berapa kali sama kamu. Saya bisa berbuat apa saja supaya kamu turuti kemauan saya. Oke, di mana saya bisa ketemu kamu? Sebentar lagi saya SMS kamu. Banyak pendatang mancanegara. No money, no budget, is okay.